Ini disinilah tempatnya variasi-variasinya ini. Saking banyaknya sampai bingung sama Nafi mau milih. Menampilkan gaya dan model-model yang terbaru Candu Saputra. Ya teman-teman, kembali lagi di YouTube channelnya Bos Gala Official. Lagi ngikutin Sam Nafi ini ke Kaloseri Candu Saputra Banyuwangi. Sam Nafi bingung mau pilih variasi buat si giga celengnya itu, saking bagus-bagusnya di Kaloseri Candu Saputra. Sampai bingung mau pilih yang gimana variasinya buat yang giga item itu. Di sini proses pembuatan variasinya sih. Sampai bingung sama Nafi mau milih variasinya yang wah pokoknya bagus, maju terus buat Candu Saputra Kaloseri Banyuwangi. Semoga kedepannya makin bisa menampilkan gaya dan model-model yang terbaru Candu Saputra. Ini disinilah tempatnya variasi-variasinya ini. Saking banyaknya sampai bingung sama Nafi mau milih. Itu. Di sini proses pendembulan kalau di sini ini ya. Proses tahap-tahapnya. Ini masih proses juga ini. Ini kayaknya Euro nih kayaknya. Saking banyaknya variasi-variasinya, mau pilih yang model gimana buat giga itemnya Lentera Abadi Bos Gala yang dioneri oleh Pak Jumhari ini dewe, yang di admini YouTube-nya Mas Cahyone dewe. Oke, apakah ini pengaman buat Sam Nafi yang giga celeng? Tonton terus biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Baik teman-teman, mari ikuti baknya giga celeng, prosesnya sekarang udah sampai di mana. Oh, apakah ini pengamannya buat yang giga celengnya? Kebetulan di sini pas ada tukang finishingnya juga di sini. Bersama Pak Eko Nedewi. Oh ya teman-teman, Pak Eko ini tukang finishing catnya Candu Saputra Kaloseri. Dia juga punya channel teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, and share YouTube channelnya. Apa Pak Eko? Kuli amatir Mas ya. Amatiran ya. Dibantu teman-teman ya. Tanpa bantuan kalian kita nggak bisa apa-apa ya Pak Eko ya. Biar cepet lah menemui pundi-pundi rupiah Pak Eko. Oh ini sekarang masih proses buat baknya yang giga item. Ini teman-teman
sekarang lagi proses pengerjaan apain? Ditutupi koran soalnya mau ngecat yang itu, yang lecet-lecet kemarin karena insiden yang kemarin tuh. Mohon doa restunya buat teman-teman semua. Insiden yang kemarin terjadi sama Giga Item Lentera Abadi Bos Galak, semoga ini yang terakhir kalinya. Jangan sampai terulang kembali, oke? Nih, putri penerus Bos Galak Non Karine Dewi. Nah, teman-teman, di sini kebetulan ada teman saya sendiri nih. Oh, dia punya YouTube channel juga, teman-teman. Jangan lupa ya, buat teman-teman semua dukung terus YouTube channelnya. Siapa, Bang? Ion Plonto Official, Mas. Ini di bagian finishing juga ini di ya di